Nggak sendirian dong. Cewek tinggi. Bang. Bukan cewek sih, cuma calon aja ini. Baju hitam, baju hitam, baju hitam. Rambutnya panjang. Kayak mukanya muka Cina, Mas. Dipegang, Bro. Sakit hati gua. Ya udah jangan lama-lama ya. Nyanyi dulu lah. Cinta bawa duka. Duka bawa cinta. Kecewa pada mbak baju hitam. No. Hancur hatiku. Cinta bawa duka, rindu balas dendam, hingga aku kecewa. Kenapa, mbak? Salahku apa? Dosaku di mana? Pada dirimu. Nyanyi lagu selawatan kira-kira nggak apa-apa? Nggak apa-apa, dicoba dulu. Nggak apa-apa ya. Biasanya dari apa sih? Nadanya. Tapi kalau aku dari hatinya dia ke hati aku. Engkau pun tahu niatku tulus dan suci. Masalam api amani saikona Allahu Rabbir Hamdulillahina ya Rabbana. Gimana, mbaknya dengerin lagu salawat? Enggak, gini kan, mbaknya itu kan, maaf ya, non-muslim. Dengerin lagu salawat itu gimana gitu? Saya non-muslim, dengar lagu salawat. Mbaknya enggak bisa nyanyi? Enggak bisa. Ayah. Nyanyi dikit mungkin enggak bisa. Ayah. Masnya bisa nyanyi enggak? Enggak apa-apa, kita dekat aja nyanyi gitu. Yang bisa aja gitu. Bisa nyanyi kalau di pernikahan kita. Bisa nyanyi? Kalau di pernikahan kita nanti. Aduh. Siapa terlena pastinya terpana. Bujuknya, rayunya. Halo. Aduh, berisik banget ini. Di mana, bro? Ini udah nyampe. Iya, udah nyampe bareng cewek gue. Pak. Iyalah. Nggak sendirian dong. Cewek tinggi. Pak. Bukan cewek sih, cuma calon aja ini. Baju hitam, baju hitam, baju hitam. Rambutnya panjang. Kayak mukanya muka Cina, Mas. Muka Cina. Di mana? Dipegang, bro. Sakit hati gua. Ya udah jangan lama-lama ya. Oke. Nyanyi dulu lah. Cinta bawa duka. Duka bawa cinta. Kecewa. Salahku apa? Dosaku di mana? Pada mbak baju hitam. Jatuh ke batu, hancur hatiku. Karena dukamu, yeah. No. Cinta bawa duka, rindu balas dendam, hingga aku kecewa. Kenapa, mbak? Dosaku di mana pada dirimu, sayang tinggal sayang, kasihmu menghilang, tak tahu rimbanya,
sandiwara. Kenapa, Mbak? Bagus. Hah? Enggak keganggu kan? Kayaknya dari tadi senyum-senyum terus tuh pas aku datang. Iya, pertamanya soalnya jelek. Bang, enggak, saya boleh gabung enggak? Iya, enggak apa-apa. Cuma berdua doang. Iya. Lu dari tadi? Iya, dari tadi. Siapa? Febi. Dodot. Arun. Didit. Jadi saya namanya Blasteran, Mas. Bang. Eropa sama Brazil. Kalau di Eropa saya Dodot. Kita. Tapi kalau di Jawa, Dudut. Pak. Enggak, namanya saya Andi. Bener. Pacaran atau gimana nih? Pacaran. 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 Enggak. Hah? Enggak. Pacaran lagi mana? Enggak. Ini enggak. Terus masih yang? Dekat. Oh, masih dekat teman lah ya. Masih aman lah. Masih suka lagu apa sih? Nyanyi-nyanyi aja juga enggak apa-apa nih. Aku sih sukanya selawatan. Selawatan. Ini Mbak ya? Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Suka lagu ini kayaknya Arab. Kayak orang-orang Cina gitu ya? Iya, memang. Non muslim. Iya. Tapi gimana kalau nyanyi lagu selawatan kira-kira enggak apa-apa? Enggak apa-apa, dicoba dulu. Enggak apa-apa. Jadi kok enggak salah fokus aku sama orang ini. Kayak ada manis-manisnya dikit gitu. Oke, aku nyanyiin ya. Dari apa ya? Biasanya dari apa sih? Nadanya. Tapi kalau aku dari hatinya dia ke hati aku. Engkau pun tahu niatku tulus dan suci. Sebelum nyanyi aku pengen ngomong-ngomong dulu lah, kita ngobrol gitu kan, biar masa ya kita dari sini gangguin terus tiba-tiba gabung langsung nyanyi gitu, enggak juga kan. Tinggalnya di mana sih? Di Situbondo. Tinggal di mana? Di Situbondo. Iya. Ini abangnya tinggal di mana? Sama juga Situbondo. Sama juga. Masih kuliah, Bang? Kerja aku, Bang. Kerja. Oke. Aku kemarin kan liburan tuh ke Jogja. Bohong ya? Katanya Jogja kota istimewa gitu. Tapi enggak ada istimewanya sama sekali. Kenapa? Istimewanya ada di sini. Izinkan ku lukis senja mengukir namamu di sana. Oke deh, aku nyanyiin buat Mbak ya. Tapi jangan senyum-senyum dulu. Ya. Ini tadi minta selawatan ya. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Nanti reaction aja deh. Lagu selawatan itu gimana gitu ya kan? Assalamu fi amani saykhana Allahu rabbirhamu wa rabbirhina ya rabbana ma assalamu fi amani saykhana Allahu rabbirhamu wa rabbirhina ya rabbana ya badr kamali manayu akhiru an urakamakoli ma'asalama fi amani saikona Allahu Rabbir hamdulillahina ya Rabbana. Gimana, mbaknya dengerin lagu salawat, enggak, gini kan, mbaknya itu kan, maaf ya, non-muslim. Dengerin lagu salawat itu gimana gitu? Saya non-muslim, dengar lagu salawat jadi Jadi adem gitu. Jadi sebelah ini enggak adem gitu? Enggak, panas. Panas, bawa, maksudnya mungkin bawa neraka dong. Gitu mas, asal. Mbaknya enggak bisa nyanyi? Enggak bisa. Ayah. Nyanyi dikit mungkin enggak bisa. Ayah. Maksudnya bisa nyanyi enggak? Enggak bisa. Gak apa-apa kita deket aja nyanyi gitu. Yang bisa aja gitu.
bisa nyanyi kalau di pernikahan kita. Bisa nyanyi? Kalau di pernikahan kita nanti. Aduh. Siapa terlena pastinya terpana. Wujudnya, rayunya. Gimana mas? Udah ngomong nikah nih mas? Gak usah jelas, sorry ya. Ini cuma bercanda doang gitu, gak usah dianggap serius. Kayaknya jealous banget ya. Lulus SMA, SMP, SD? Masih sekolah. Masih? SMA. Udah lulus? Belum? Belum. Masih belum? Iya. What? Biasanya kalau di BK itu ada tes ini. Tes apa itu? Tes IQ. Ada. Ada kan? Iya. Kalau IQ-mu berapa? Berapa ya? Lupa. Lupa? Iya. Kalau IQ-ku, IQ padamu. Kamu, kamu yang ku tunggu. Sorry ya mas ya. Iya, apa-apa kak. Masnya mau digombalin? Janganlah, kita pedang-pedangan nanti dong. Ya udah gini aja deh, biar saya sekalian kan ini kan mau ketemu sama teman gitu. Memang ada latihan-latihan gitu, kita latihan mau ada perform gitulah. Sekalian sama teman-teman juga. Mungkin teman ada di sana tuh, ada di ujung. Sekalian saya pamit dulu ya. Biar kita sambung kapan-kapan. Eh, ini aja. Sekalian kontak, bukan kontak sih. Kita tuker Instagram. Boleh. Nama Instagramnya? Boleh. Enggak mas, aku enggak nanya. Nama Instagramnya apa? Feby. Oh enggak mas, nanti yang mas juga enggak apa-apa. Namanya siapa? Feby. Feby siapa? Feby underscore Yula. Feby underscore Yula. Oh ini? Iya ha. Nah, coba lihat. Iya. Udah ya? Udah. Mas, yang masnya siapa? Arun Hardiansyah. Arun Hardiansyah. Hardiansyah. Bentar ya. Oh ini? Udah ya? Bu Bira Mika. Enggak asing aku mas? Hah? Enggak asing. Buronan dong aku dong kalau enggak asing. Itu. Enggak nih. Ini kayaknya sih YouTuber ya? Hah? Konten ya? Iya. Sebenarnya saya dari tadi itu buat konten tau enggak? Saya ngerjain itu dari memang cari-cari orang sih gitu. Di sana rame takutnya suaranya enggak kedengeran. Makanya kan di sini di belakang tuh ketemu sama orang lagi berduaan gitu. Jadi udah tahu duluan nih kalau saya content creator. Tadi mas suaranya bagus mas, katanya dilihat. Iya. Terus? Terus bagus. Bagus. Itu namanya hasil kekuatan alam cintaku sama dia mas. What? Nggak. Jadi memang sengaja sih, sengaja buat ngeprank kakaknya berdua nih. Mas apa? Mas Arul sama Feby. Oh, Mbak Feby. Emang sengaja saya ngeprank gitu. Makanya kan ketemu di sini. Tahu enggak kameranya ada di mana? Kameranya. Nah, tuh di situ tuh. Enggak sadar dari tadi ada kamera. Emang ada timku di situ langsung naruh kamera gitu. Kita langsung komunikasi di sana tuh. Ada target. Ya udah, datang aja sini gitu. Tapi enggak apa-apa ya. Nih, kebetulan belum pacaran kan? Belum pacaran. Masih. Oke, makasih banyak buat semuanya. Jadi ini benar-benar hidden banget nih. Aku cari target terus tiba-tiba ketemunya di sini. Semoga kalian suka dan jangan lupa subscribe, like, comment dan share ke teman-teman kalian. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih banyak. Salam sebalik ya. Makasih banyak, Kak.